Siati, Mabibis SD Negeri Bubulak 1. Kemudian hari ini SD Negeri Bubulak 1 sedang mengadakan kegiatan HPSN dan Hari Badan Pangan Sedunia. Untuk kegiatan HPSN itu dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 21 dan 22 Februari. Kebetulan di SD Negeri Bubulak 1 ini mengadakan kegiatan HPSN. Motivasinya adalah agar dengan adanya kegiatan ini lingkungan sekolah menjadi bersih, kemudian tidak terdapat sarang-sarang penyakit, juga lingkungan menjadi indah dan nyaman. Kemudian pesan-pesannya untuk generasi selanjutnya atau untuk anak-anak juga warga SD Negeri Bubulak 1, agar melaksanakan kegiatan ini bukan hanya pada hari HPSN saja, tapi harus dilaksanakan setiap hari, karena kebersihan itu memang sangat dibutuhkan dan sampah itu sekarang sudah menjadi momok masyarakat, sehingga harus selalu kita menjaga kebersihan setiap hari. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi